Halo, balik lagi di game Seven Deadly Sins Grand Cross. Kali ini gue bakal disaster battle solo ya, lawan Eastin. Bedanya sebelumnya ada Lilia diganti Eastin yang terbaru ya. Nih, baru diomongin udah muncul. Di sini gue bakal extreme solo ya, disaster battle. Oke, sebelum gue mulai, kalian bisa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, sebelum disaster juga, kalian jangan lupa selesain event bingo sama event ini ya, yang terbaru yang stiker nih. Kalian selesain dulu misi eventnya di sini, kalian tinggal selesain aja, gampang kok. Nanti hadiahnya diacak pas jam 2 ya, jam 2 waktu Indonesia Barat, pas jam 2 WIB itu ntar dipilih. Kalau kemarin gue dapet si Mono itu dapet semua hadiahnya jadinya. Ya langsung aja ya. Nah, sini gue udah mainin ya, udah 3 dapat lumayan ya, dapat diamond sini 5 3 1 ya, dapat 9. Dapat 9 apa 2 ya, lupa gue di sini dapat berapa sih? Dapat berapa ini tahu diamondnya, lupa gue. Kayaknya sih 3 tadi dah. Oke, langsung aja ekstrim ya. Untuk ekstrim ini gua kayaknya terganggunya cuman skill dia ya, dia yang nurunin ultimate move sampai 2 maupun sampai 5, ada yang sampai 5 ya. Jadi kita pakai food attack aja lah biar josh. Untuk meta gua ini aja lah ya, sederhana aja, the one sama Margaret aja. Langsung guys. Oke, ini dia si sang waifu, si Eastin. Kalau kalian suka Eastin, gacha aja tuh ya. Sekarang yang awoken bagus kok, skillnya juga lumayan. Apalagi kalau satu timnya, satu tim disaster ya, seven disaster tuh bagus. Nah, untuk bos ini, kalian kalau di fase 2 itu lebih sulit ya, itu attacknya lebih tinggi, stat attacknya meningkat soalnya ya. Itu jadi kita harus rush ulti, jadi sini ngumpulin ulti ya sebisa mungkin. Ini aja dulu. Soal di sini agak darahnya agak lumayan lembek lah ya. Ini aja. Yahari kono utsuwa wa jōmono. Oke, nice. Udah enak nih ngumpulin 2 nih, kalau mati di fase 2 lebih enak. Ah, kalah kritikal. Biasaan ya, nurunnya. Banyakan biru nih. やはりこの器は上物。これでどうだ。失礼。オッケー。より言う。Wah, 3 tuh langsung sekaligus. Gak ada otak emang. じきに終わるから。
bingung nih. Scanner aja lah. Ini. Garet. Gue takutnya mati duluan biar ntar di fase 2 nya ulti gitu langsung. Nah gini kan enak. Ah lagi-lagi dituin rusuh juga loh. Bapuk nih. Susah ya, susah. Oke, berubah yang oken ya. Gimana nih? Gimana? Wah, buffnya hilang ya? Oke, perkuat kartunya Escanor aja. Ini. Gini. Yahari kono utsuwa wa jōmono da. Ya, gak apa-apa, perkuat Escanor aja, gue super lulu tidak. Iya mah doi. Wah, ini dia gak ngendurinnya ultimate. Tadi aturan gas ulti aja ya. Critical dong. Oke. Dikit lagi ya. Kali tebas lagi tuh. Baru diturunin. Songong banget emang. Dikit lagi nih, mati. Nice. Ini udah mati ya. Oke, mati. Gampang-gampang susah ya ini lawan Oken ya Astin. Attack-nya ngeselin. Sakit kalau kita ultimate, udah dia pakai Nurni ultimate-nya. Kalau kita nggak ada ultimate baru dia nggak make. Udah di setting tuh sama si Net Mabok. Oke, gue udah 3 kali nih ya. Kalau kalian udah selesai jangan lupa tukerin ya bahan enchant-enchantnya di sini. Di sini juga ada kartu nih, lumayan ada kartu isinya sini noh, SR ya, Yastin yang udah pasti dapat Momono R. Jadi tukerin di sini ya. Oke, jadi cukup sini saja pembahasan video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Kalian juga jangan lupa support gue dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update. Oke, sampai jumpa di next game berikutnya. Salam Grand Cross.